Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Mirda binti Mazno, mewakili unit Spark Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Syukur, Alhamdulillah serta tahniah. Selamat datang ke Politeknik Port Dickson. Siswa-siswi datang dengan harapan. Pastikan pulang dengan kejayaan. Seterusnya, kita akan lihat sistem penasihatan akademik atau lebih dikenali sebagai SPAK di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. SPAK diwujudkan sebagai satu saluran perhubungan yang sistematik di antara siswa-siswi dengan penasihat akademik atau lebih dikenali sebagai PA. Setiap pelajar akan diletakkan di bawah bimbingan PA daripada kalangan pensyarah di sepanjang pengajian di Politeknik Port Dickson. Seterusnya kita akan lihat seperti yang kita nampak di sini, ada setiap siswa-siswi akan dibekalkan dengan modul inspirasi diri di mana memberi penekanan penasihatan mengenai pembelajaran dan pencapaian akademik ke arah kecemerlangan. Siswa-siswi berpandukan modul inspirasi diri atau lebih dikenali sebagai MIND, di mana modul ini membantu siswa-siswi meningkatkan potensi minda dan membantu ke arah kecemerlangan diri, kehidupan dan kerjaya. Modul ini akan diberikan kepada siswa dan siswi. Okey, di sini kita dapat lihat domain utama MIND. Pertama, kesedaran diri. Kedua, matlamat yang jelas. Ketiga, pemerkasaan, jati diri. Keempat, pembelajaran berkesan. Dan kelima, kecemerlangan kerjaya. Okey, di sini siswa-siswi dapat lihat aktiviti berdasarkan takwim mengikut semester. Jika siswa-siswi mempunyai masalah dari segi akademik, keluarga, kesihatan, kewangan, siswa-siswi jangan risau. Di mana kita ada sistem penasihatan akademik di mana siswa-siswi boleh berjumpa dengan PA, iaitu penasihat akademik masing-masing, di mana PA siswa-siswi akan membantu membimbing mengenai pasti masalah bersama dan cuba menyelesaikannya. Okey, di sini kalau kita dapat lihat peranan penasihat akademik, okey, di mana perjumpaan bersama siswa-siswi 1 jam seminggu. Kedua, siswa-siswi boleh berjumpa terus dengan PA sekiranya menghadapi masalah dari masa ke semasa. Selain itu, PA juga boleh bantu reset password dalam SPNP. Dan yang penting sekali, setiap surat MC cuti atau surat yang berkaitan dengan ketidakhadiran siswa-siswi perlulah mendapatkan tanda tangan penasihat akademik. Okey, kat sini, di sini siswa-siswi dapat lihat senarai penasihat akademik semester 1 sesi Jun 2020. Di sini kita dapat lihat nama-nama penasihat akademik. Okey, di sini peranan pegawai psikologi di mana akan melaksanakan ujian inventory kepada siswa-siswi semester 1 dan semester akhir. Memaklumkan dan menerangkan kepada siswa-siswi mengenai analisa keputusan ujian inventory. Memberi motivasi dalaman dan luaran serta memberi bimbingan dan kaunseling kepada siswa-siswi yang memerlukan dari segi akademik. Okay, kat sini terdapat lihat peranan pegawai SISEC di mana menyediakan khidmat penasihatan kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan. Selain itu, pegawai SISEC juga membantu siswa-siswi dalam menentukan laluan kerjaya dan kebolehpasaran selepas graduate. Okay, sini dapat kita lihat peranan pegawai ICT di mana di atas sekali siswa-siswi akan dibekalkan dengan SPNP, di mana peranan ICT ni adalah membangun, memantau dan menjaga sistem atas talian, memberi latihan penggunaan sistem atas talian,
menyediakan bantuan teknikal mempertingkatkan sistem asas talian dari masa ke semasa. Okey, di sini siswa-siswi dapat lihat dokumen yang perlu ada dalam fail siswa-siswi seperti di atas. Okey, di sini borang maklumat siswa-siswi wajib isi dan hantar kepada PA masing-masing pada minggu kedua. Selain itu, antara program SPARK di JKI yang telah dijalankan antaranya adalah program Selamatkan Aku dan juga program Mentor Mentee. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.